Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran melaksanakan pelantikan Dai Kamtibmas Polres Metro Bekasi Kota. Kedatangan Kapolda didampingi oleh Kabid Humas, Dirlantas dan PJU Polda Metro Jaya, serta Ketua PBNU Said Akil Siraj disambut dengan meriah oleh jajaran Polres Metro Bekasi Kota. Dengan menjalankan protokol kesehatan, dipilih sebanyak 3 orang perwakilan DAI. DAI tersebut dilantik langsung oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran. Kapolda menyampaikan bahwa seluruh instansi harus bergandengan tangan dalam melaksanakan kegiatan positif. Wali Kota, Dandim, Kapolres, dan Kajari dihimbau agar selalu bergandengan tangan dengan seluruh ulama sekota Bekasi. Kapolda juga menyampaikan solusi dalam menangani situasi ataupun kejadian berbeda di setiap wilayah. Diharapkan seluruh Polres jajaran Polda Metro Jaya dapat berkoordinasi dengan baik. Berlanjut terus, karena rencana nanti setiap Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk Polda sendiri, ada sekitar 1.000 lebih nantinya yang tadi dilakukan pelantikan Dai Kamtibmas oleh Kapolda Metro Jaya. Inti bahwa Dai Kamtibmas sebenarnya bukan hal yang baru. Ya, ini sudah memang sudah lama, tapi sekarang memang kita harus giatkan lagi para dai-dai yang dilantik ini nantinya akan bedak mendawa, ya, berdawa nanti di, sampai ke pelosok-pelosok, ya, di pelosok-pelosok kelurahan, kecamatan, di masjid-masjid yang ada, bagaimana beliau-beliau para dai nanti menyampaikan tentang pesan-pesan penting tentang Kamtibmas kepada masyarakat, yang kita harapkan nanti masyarakat bisa tahu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal melaporkan.